PDIP akan menggelar kegiatan rapat kerja nasional kelima pada 24 hingga 26 Mei 2024. Namun dalam acara penting itu, PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Istana membeberkan reaksi Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari mengatakan Jokowi selalu menghormati baik diundang atau tidak dalam acara internal partai. Ia mengatakan Jokowi turut mengucapkan terima kasih. Diketahui sebelumnya, kabar Jokowi tak diundang Raknernas PDIP dibenarkan oleh Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat. Ia mengatakan PDIP tidak mengundang Jokowi karena melihat jadwal presiden yang padat. Alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tak mengundang Wakil Presiden Maruf Amin. Jarod pun menegaskan bahwa partainya hanya akan mengundang internal dalam Rakernas kali ini. Sebelumnya, Jokowi juga tak menghadiri perayaan HUT PDIP pada Januari 2024 lalu. Pada saat itu, perayaan HUT PDIP bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke luar negeri. Oleh sebab itu, PDIP tak mengirim undangan kepada sang presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.